Para jamaah sekalian, kini saatnya kita saling merindu dengan kekasih hati kita, pujaan hati kita dari dunia sampai akhirat, juru selamat kita dari dunia sampai akhirat, yakni Hadrat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dengan lantunan mutiara Maulid Simtud Durar maupun dengan gasidah-gasidah. Maka Al-Fagir mengajak antum semua para jamaah hadirin Maulidir Rasul sallallahu alaihi untuk mau saling merindu. Al-Fagir memberikan taswir gambaran kepada antum sekalian. Tatkala sudah lama kita tidak bersua, tidak berjumpa dengan kekasih hati kita, timbullah kerinduan yang besar, yang istimewa di hati kita. Kemudian disebutkan nama kekasih kita, maka bergetar hati kita dan gembira hati kita dengan kegembiraan yang sangat istimewa. Maka saat ini yang ingin kita sambut, yang ingin kita sanjung, dan yang ingin kita saling rindukan, bukan sembarang kekasih hati. Beliau adalah manusia teristimewa yang diistimewakan oleh Allah yang maha istimewa, yakni Hadratul Rasul salawatullahu wassalamu alaih. Pastilah hati kita mempunyai kegembiraan yang paling istimewa dan lebih istimewa daripada kita mendengar nama kekasih hati kita di alam dunia ini. Dengan kita saling merindu dengan Rasulullah, maka fa insyaallah kita pun akan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu wasallamu alaihi, dan kita akan berjumpa bersua di akhirat kelak bersama manusia teristimewa yang dimuliakan, yang diistimewakan oleh yang maha istimewa, Hadratul Rasulillah sallallahu wasallamu alaihi. Dan fa insyaallah kita semua mendapatkan syafaatul uzma, syafaatnya Hadratul Rasul sallallahu wasallamu alaihi. Maka oleh karena itu, tatkala saya mengatakan asyaqo yu'ashiku, serentak antum sekalian menyambut dengan kalimat asyik, ini semua artinya adalah saling merindu dengan Rasulullah sallallahu wasallamu alaihi. Saya mengajak kalian semua para hadirin untuk saling merindu dan dirindukan oleh Rasulullah. Bagi siapa yang tidak mengatakan asyik, berarti dia tidak ingin dirindukan oleh Rasulullah sallallahu wasallamu alaihi. Asyaqo yu'ashiku, asyik, suaranya kurang lantang, ingin dirindukan oleh Rasulullah, ingin dirindukan oleh manusia teristimewa, maka sambutlah asyaqo yu'ashiku, asyik, asyik as-salaa 'alan nabi.